Kali ini kita akan melihat bagaimana kesiapan salah satu kandidat calon gubernur Kalimantan Tengah periode 2020 sampai 2025. Jadi ketika tadi pagi berangkat menuju ke arah Palingkau, ada beberapa baliho seperti saat ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada baliho ya, yang bergambarkan Bapak Insinyur Ibrahim Isbahat di muka jalan menuju ke Sungai Tatas. Memang kalau dari arah Kuala Kapuas ke Pemuda kilometer 20 itu adalah baliho terakhir tadi yang saya lihat. Nah, baliho itu mulai terlihat di kecamatan Pulau Petak ini saja. Baliho ini ada di kiri kanan jalan. Beberapa bulan yang lalu kita melihat beberapa spanduk dari Bapak Nadalsyah, Bupati Barito Utara, itu bertebaran dari mulai Basarang sampai ke Anjir Serapat. Nah, ini saya sengaja perlambat karena di sebelah kiri ini juga ada baliho yang cukup besar. Nah, ya, yang bergambarkan foto Pak Ben Ibrahim Isbahat.
lihat di sebelah kanan juga sudah ada gambar beliau. Dan memang sebagian besar dari baliho ini masih ditujukan kepada pengguna jalan yang menuju dari Kuala Kapuas ke arah Palikau. Sebelah kanan juga ada baliho sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah. Jauh dari tempat yang tadi ada lagi baliho berikutnya. Sekarang coba mumpung sepi kita baca apa yang tertulis di situ. Mohon doa restu dan dukungan bakal calon gubernur Kalimantan Tengah periode 2020 sampai 2024 Insinyur Ben Brahim Esbahat MMMT Bupati Kapuas 2 periode Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2007 sampai 2012. Mari bersama melakukan perubahan untuk Kalteng yang maju. Nah, ini poster beliau, baliho beliau. Kalau melihat dari baliho ini tidak tergambar partai-partai yang mendukung. Karena memang sampai tanggal
sini. Masalah lingkungan ini masih menjadi topik yang sangat ramai bagi para calon gubernur Kalimantan Tengah. Jadi untuk daerah ini cukup rapat baliho yang dipasang. Di setiap beberapa ratus meter itu ada baliho Pak Ben Rahim Isbahat. Adalah tadi baliho yang admin sempatkan untuk foto tadi pagi, namun sayang memang fotonya berlawanan dengan matahari jadi kurang terlalu bagus. Nah, ini adalah di Desa Teluk Palinget. Ini di sebelah kanan kita lihat ada baliho dari Bapak Insinyur Ben Rahim Isbahat MMT. Saya tutup dulu karena kameranya kepanasan. Terima kasih.